Oke okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bosku semua sehat selalu bosku tidak kurang suatu apapun Dan semoga bosku semua selalu diberikan kesehatan rezeki berlimpah Dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik bosku jumpa lagi bersama saya ya si tukang batu Tukang batu Bacan Bekasi bosku Oke okay. untuk bosku semua yang belum subscribe di subscribe dulu bosku ya jangan lupa di like ya dibagikan atau di share ya oke okay. kali ini kita akan mereview batu bacaan doko material jadul ya ini material lama buat ini om ya ini udah saya pegang udah ada beberapa tahun yang lalu udah kurang lebih ada empat tahunan ya oke okay. Untuk warnanya sendiri, dia warnanya hijau ya. Kalau di video mungkin biru ya, Om. Ya, uh, untuk realnya dia hijaunya hijau tua ya, hijaunya hijau tua, dan itu bukan biru ya, reel hijau ya. Baik, kita langsung saja ke batu yang pertama ya, ke batu yang pertama, nah untuk warna realnya dia hijau om ya real hijau ya kalau di sini mungkin biru ya karena HP ya faktor HP om ya faktor HP jadi warnanya biru ini ada setitik ya ada setitik kayak micin atau apa itu ya setitik minus lah intinya ya tapi bisa dikupas om ya bisa dikupas ya. jangan khawatir dikupasnya nggak sampai satu mili terus apa satu lembar ya setengah mili bisa itu ya Oke, langsung saja kita ukur dimensinya Om ya. Kita ukur dimensinya. Untuk panjangnya estimasi di 25,5 ya. Untuk lebarnya di 20,5, untuk tebal batunya di 11, Bosku ya. Untuk tebal batunya di 11 untuk ringnya ring perak ukir ya. Ukuran ringnya sendiri di 17 ya untuk ukuran ringnya di 17 batu hanya ada minus setitik itu ya nanti bisa di kupas ya Om ya bisa dikupas ya kita lihat senterannya Om ya Nah ini dia senterannya ya. Nah itu kan terlihat senterannya hijau ya Om ya senterannya hijau batu dimensi besar tembus plong Oke okay, seratnya bubur ya cuman buburnya di bubur rata ya bukan yang gumpal-gumpal Oh uh, apa namanya loncat loncat gitu ya kalau ini rata jadi bagus dia ya Tuh ya oke batunya batu material sangat tua ya sangat lawas bosku ya hanya ada minus satu titik itu ya bisa dikupas ya bisa diakali ya oke untuk bosku semua yang mau membeli batu ini atau suka sama batu ini silahkan di SS ya di screenshot kirim ke WA yang ini saya kasih harga di 3.500 nego ya. 3.500 nego. Silakan di screenshot ya. Ini masih proses batunya ya. Masih proses. Oke, cekrek, 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 cekrek. cekrek 3.500 nego. Kita lanjut. Yang kedua ya. Kita lanjut yang kedua, Bosku. Ini material sama ya, satu bahan Om ya. Materialnya satu bahan. Nah, ini nggak ada, ada minus ya. Nah, ini kelihatan buletan gitu ya, beda warna. Nah, itu lagi proses Om, karena pinggir pinggirnya itu coklat ya. Pinggir pinggirnya itu coklat itu lagi proses buka warna ya, naik warna ya. Bukan kapur ya, bukan. Itu lagi proses naik warna ya. Ini awalnya dari coklat Om ya, batu awalnya dari coklat. Oke, kita ukur dimensinya. Untuk warna sama ya hijau om ya Warnanya hijau sama dimensinya estimasi di 27 ya Lebarnya estimasi di 22,5 Untuk tinggi batunya atau tebal batunya di 12 ya Tebal batunya di 12 mumpul nih Untuk ringnya ring perak ukir ya Ringnya ring perak ukir ukuran ringnya di 19 ya Untuk ukuran ring di 19 Batu mulus nggak ada minus kita lihat senterannya bosku Nah tuh itu dia senterannya ya tuh. itu dia senterannya ini natural ya natural luar biasa ini dari zaman jebut ini ini bukan galian baru bukan om ya bukan galian baru ini doko lama ini doko lama ya tuh batu mulus nggak ada minus seratnya enak halus sudah mulai halus ya, ya beginilah kalau doko-doko lama itu begini ya nggak se kaca batu-batu yang lokasi baru ya enggak cuman untuk wah untuk ketahanan batunya jangan salah ini kuat banget ini bosku ya tahanan batunya ini kuat banget batu mulus nggak ada minus ya batunya mulus nggak ada minus untuk warnanya hijau yang ini saya kasih harga di 4 juta bosku ya 4 juta nih silakan di screenshot ya masuk ke WA screenshot cekrek 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 Satu, dua, tiga 4 juta nego Oke kita lanjut lagi yang ketiga ya masih dari si doko meji kota Tanah hitam material jadul ya material jadul bosku material jadul dimensi gemuk-gemuk ya dimensinya semok-semok besar-besar ya. Yuk. kita lanjut lagi nih Mulus Enggak ada minus ya Enggak ada minus Untuk warna rilnya sama Warna rilnya hijau ya Kita ukur dimensinya ya Untuk dimensi batunya di 27,5 ya Untuk lebarnya di 23 Untuk tinggi batunya di 12 ya Tinggi batunya di 12 Dibalut ring perak ya ring bara ukir untuk ukuran ringnya di 17 ya ukuran ring 17 batu nggak ada minus mulus nggak ada minus kita lihat senterannya ya kita lihat senterannya bosku Wah, nah itu dia masih ada coklat ya Om ya masih ada coklat masih ada coklat masih ada coklat masih ada coklat, masih ada coklat ya mantep atau mantep banget tuh masih ada coklat ya tuh ya. Mantap sekali ini doko lama Om ya, doko lama bukan galian baru ya. Doko lama dan warnanya hijau real hijau ya. Real hijau Om. Realnya hijau. Mungkin di HP ini, nah, di video ini warnanya biru, tapi untuk realnya hijau Om ya. Untuk realnya hijau. Tidak ada minus, nggak pakai plat ya tentunya batu sebesar ini ya. Nggak pakai plat. Nah, itu masih ada coklatnya ya biar gak ada dusta di antara kita dari serat dari fisik batunya ya oke untuk bosku semua yang naksir sama ini batu boleh di screenshot yang masuk ke WA ya yang ini saya open di 5 juta nego silakan di screenshot 1 2 3 cekrek cekrek, cekrek 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 5 juta nego bebas lanjut yang terakhir bosku ya kita kasih yang terakhir nih yang terakhir lebih ajib tentunya yang terakhir lebih aji lebih gurih lebih endes lebih gurih lebih endes dan lebih besar wow wow luar biasa bosku luar biasa ya luar biasa nih ini dulu pas masih coklat awalnya ringnya nggak seperti ini ya Ringnya ring-ring perak yang biasa itu ya Kita udah ganti ringnya ya Kita ukur dulu dimensinya bosku ya Ingat bosku ya untuk warna reelnya hijau Bukan biru ya Warna reelnya hijau bukan biru Dimensi 29 ya Lebarnya di 24 Untuk tinggi batunya atau tebal batunya di 11 ya 292411, Nah itu masih ada coklat lumer, ya, masih ada coklat lumernya itu, ya, terlihat, Om, ya, masih ada coklat lumernya, batu mulus banget, wah, wow, super perfect nih. Doko lama, doko lama, bukan galian baru, saya ingatkan lagi, doko lama, bukan galian baru, warnanya real hijau. Ini kalau orang mau, apa ee, mau nyebut gulau, juga bisa, Om, ya. Karena ini dari serat sampai ke warna itu mirip gulo Tapi karena saya belah dari bahan Ya saya apa adanya saya sampaikan ya Dan ini material Mejiko tanah hitam bukan gulo Biarpun warna hijau ya Kita lihat senterannya bosku Kita lihat senterannya Nah ini senterannya udah yang paling top ini Udah yang paling top nih udah paling halus banget ya Paling halus seperti ini om di antara mereka yang lain ini paling halus ini paling ajaib ya nah, coklatnya juga lumbar batu udah itu ya tinggal dikit lagi tinggal dikit lagi tuh ya tinggal dikit lagi coklatnya tinggal dikit lagi bosku tuh ajib sekali nggak ada minus nggak ada penyakit ya oke untuk bosku semua yang mau mau nawar-nawar ini batu boleh masuk ke WA ya masuk saja ke WA yang ini saya open di 7.500 nego ya 7.500 nego silakan masuk ke WA ya batunya bandel kuat jelas tahan segala suhu ya tahan segala cuaca mau dibawa nyuci kek mau dibawa cuci tangan kek bebas ya silakan screenshot masuk ke WA Cekrek, 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 and this bride. Oke, okay. sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih untuk bosku semua, ya. Yang sudah menonton sudah like, sudah subscribe, ya. Yang sudah komen-komen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bosku semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bacaan mania endes bray.